Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mas Ceku di Galeri Senapan Angin. Oke. Kali ini saya kedatangan tamu, Mas. Oke. Mas siapa? Oke. Mas Ari dari Sukabumi. Lah, dari Jawa sana ya, kawan. Ini oke. Kita akan mau melihat produk-produk senapan. Produk. Mulai dari yang mana? Kita mulai yang mana ya, Mas? Bingung soalnya. PCP semua atau yang apa? Pilihannya banyak ini. Banyak sekali kawan untuk pilihannya. Ini aja yang legend di toko kami ya, kawan. Nah, ini namanya apa, Mas? Tahu apa enggak? Enggak tahu, Mas. Nah, ini namanya PCP Bocap Pred apa Mahameru. Nah, coba pegang. Nah. Enak kan? Wah, enak ini, Mas. Saya bawa yang satunya. Nah. Ini ya, Preda apa FX Mahameru ini keluaran terbaru dari kami ya. Ini pembuatannya udah full CNC loh, Mas. Iya, Mas. Rapi kan? Rapi sekali, Mas, ini. Ini ada apa enggak, Mas? Ada promo enggak, Mas, untuk mau beli? Untuk paket ini itu harganya berapa ya? 45. Tapi untuk kawan-kawan yang nonton video ini dikasih harga 3.700.000 saja. Oh, khusus iya. Yang nonton ini ya. Nah, kalau nggak nonton ya jangan. Jadi kalau nanti mau beli senapan ini tolong di screenshotkan untuk videonya, gitu ya. Ya, siap. Dalemannya udah stainless, Mas. Stainless. Jadi dia nggak bisa karat. Ini stainless. Canggih ya, Mas? Canggih sekali, ini pakai mesin CNC berteknologi tinggi. Wah, ini ada ukirannya ini, Mas. Iya, kita kan dari Jepara. Oh, Jepara iya. Itu kota ukir, Mas. Ini ukir-ukiran. Terus ini Mahameru, ini bukan dari tatahan ya, cuman ini dari grafiran juga alat CNC ya. Jadi untuk rapi sekali lah untuk tulisannya. Dilihat-lihat aja. Nah, siapa tahu cocok, silakan dipinang. Nah, ini juga. Wah, cekelannya enak ini, Mas. Buat bidikan. Siap berburu kawan, ini enak. Ya, cuman cukup lumayan berat. Ya, namanya ini menggunakan popor kayu sono ya, kawan. Nah, jadi dia kuat. Kuat, kokoh. Ya, minusnya rasanya dikit gitu. Lah. Untuk laras, ini laras 6, panjangnya 65, panjang kan larasnya. Panjang. Ini cocok sekali untuk buruan-buruan jarak jauh ya, untuk longreng-longreng itu. Yang suka pecinta longreng-longreng, monggo merapat, ini ada Mahameru full CNC, laras pilihan dari kami, laras baja seamless, panjangnya 65 ya. Terus apa lagi, Mas? Ini kalau dimasukkan ke air, aman nggak, Mas? Aman, karena dalemannya udah stainless, jadi dia nggak bisa karat. Palingan yang berkarat itu di bagian pernya ini ya, kawan. Pernya itu belum mizumi, kalau udah per mizumi dia sudah anti karat sekali ya. Nah, gitu. Jadi untuk berhujan-hujan cocok. Kan biasanya berburu kan apa kayak tentara-tentara gitu. Merundur-rundur terus yeah. Hujan badai dilibas. Nah, itu cocok ya, kawan. Dia nggak bisa berkarat karena udah stainless. Ini tarikannya ini juga sudah stainless, kawan, yang ininya. Lihat, kan? Stainless kan? Ya, ini stainless semua. Ini dalamnya, ini stainless extension valve. Kawan-kawan itu bilangnya extension valve, tapi di sini bilangnya tutup valve. Nah, kita kan orang Jawa. Nggak tutup ventil. Tutup ventil. Nah, ini ya, kawan. Ini stok kami tinggal 2 Yamaha Meru. Dua pcs, silakan di order, hubungi nomor yang tertera di video ini. Ini juga ada full CNC, cuman ini bukan yang Mahameru, FX Plan full CNC juga. Nah, coba, ini biar kita bingung milihnya. Kita kasih banyak pilihan. Ini full CNC juga, nah, dalam stainless, safety trigger. Ini kok kayak agak enteng. Iya, enteng karena ini popornya menggunakan yang apa namanya? Mahoni. Kayu mahoni. Kalau ini tadi kan pakai kayu sonokling. Sonokling itu ya kuat, cuman dia ada minusnya, rada berat gitu.
Terus kalau yang mau big game ini tak ambilkan ya. Big game Car 97. Nah, ini juga mantap ini. Coba, mantap mana beratnya? Wah, mantap ini, Mas. Nah, itu pakai tabung simples itu. Aman di 4.500 PSI, kawan. Kemarin udah tak uji coba, terbukti 4.500 mampu aman, kawan. Ini apanya ini, Mas? Ini namanya peredam, dia gunanya untuk suaranya biar senyap gitu. Nah, kalau gitu. Tidak ada peredamnya itu suaranya menggelegar. Ini cocok sekali buat bikin loh, Mas. Ini kemarin tak tes di Krono FPS-nya. Satu tarikan itu sudah nyampe 950 FPS, kawan. Itu pakai peluru Hercules. Tak cek pakai Barakuda itu sampai 1000 lebih 100 ya, kawan. Itu tarikan satu. Ini tarikannya ada 5 kalau nggak salah. Nah, ada 5 tarikan, nanti bisa dilihat sendiri kalau sudah dipinang ya. Bisa dicek sendiri berapa FPS tarikan 5 dengan angin 4.500 PSI. Cek. 1. Nah, 2. Lagi belum ada. 2. Terus 3. Berat ya, Mas? Berat. Anda salah narik, Mas. Gini, Mas. Ya, ini tak netralkan. Tangan posisinya ada di bagian sini. Oke. Okay. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau tangannya enggak gitu, emang keras, Mas. Nah, keras kan? Ini suaranya. Wah, enak. Ada hentakan, coba. Enak ini. Ada hentakannya dead gitu. Karena itu FPS-nya tinggi ya, kawan. Ini khusus big game-big game. Cuman kalibernya masih 4,5, Mas. Nih, masih standar. Ini kan bukan larangan. Kami adanya yang 4,5 semua. Enak kan? Enak kan, Mas. Klasikan. Ini seperti tembaknya para penjajah dulu, Mas. Ini harganya berapa, Mas? Untuk harganya ini langsung tak kasih tahu ya. Harga paling rendah aja. Untuk harganya 2.500, Mas Bos. Oke. 25 dapat senapan ini. Nah, ini dapat spare part juga, tali sandang, nanti ada gantungan pelurunya, STKS. Nah, gimana lagi kalau bukan di sini? Dapat apa? Bonus teropong? Ya, untuk teropong nanti bisa bisik-bisik, langsung hubungi ke adminnya saja. Oke. Siapa tahu adminnya lagi baik hati, nanti bisa dikasih teropong, bisa jadi, kawan. Oke, bungkus aja, Mas, yang ini. Bungkus ini. Eh. Sampean yang ini. Iya. Deal. Deal, kawan. Ini, kawan, dipinang oleh Mas siapa? Ari. Sukabumi. Ari, Mas. Oke, ini bungkus, nanti ditas ya. Oke. Oke, itulah sedikit review dari saya dan Mas Ari tentang senapan PCP. Saya Mas Ceku dan Mas Ari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa mantap. Jangan lupa mantap. Oke. Ya, kita tes FPS dari Car. Dari Car 97 buatan Mr. Audi Club. Oke, tembak. Shoot. Seribu seratus delapan puluh lima. Mantap sekali. Ini di tekanan angin. Tekanan angin 2.500. Enggak, ini di tekanan angin 3.000 PSI. Kesempatan yang kedua, apakah sama? Masih stabil, Bos. Ada di angka 1.166. Dan ini ya. Bisa FPS dengan satu tarikan, Bos. Nah, ini 3 atau 5 kali. Ini 5 kali track dan ini yang kita tes ini satu track-nya. Kita coba jedorkan. Masih 1.155, mantap sekali. Kita tembakan lagi.
khusus sekali, masih di angka 1149. Wah, luar biasa, bos. Bonus ya, bos ya? Bonus ya, bonus satu lagi. Kita tembakan satu lagi. Ini kar, ini luar biasa kar. Oke guys, masih stabil di 1139. Oke, ini kar mantap, luar biasa kar 97. Oke.